Ini adalah modifikasi knalpot matic seperti ini, dikasih pipa lagi untuk bagian belakangnya biar suaranya semakin ngebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sumber Rizki Teralis. Oke, untuk video hari ini yaitu modifikasi knalpot sepeda motor matic yang dibuat biar suaranya semakin ngebas dan semakin bergetar. Oke, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Juga pencet tombol loncengnya untuk menotifikasi video-video saya selanjutnya. Langsung saja kita let's go. Untuk modifikasi knalpot matic seperti ini, kita potong dulu untuk bagian belakangnya. Setelah kita potong, kita tambahkan pipa ukuran 1/2 in. Di bagian pelat bagian dalam ini akan menimbulkan suara yang super bass dan suaranya pasti akan bergema.
Setelah kita las semuanya untuk bagian knalpot bagian belakangnya, ini harus dilas full supaya nggak bocor. Kita bersihkan dulu dengan gerinda tebal biar hasilnya rapi. Oke, terima kasih untuk semuanya sudah nonton video saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu, salam sehat selalu, salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.